masih setia sama vloggers kan? Yuk, cus lanjutin lagi. Guys, belum pernah terjadi nih. Kecap asin leciti. Kok pedes ya? What? Kok pedes sih? Coba deh kamu cobain. Dikit aja, dikit. Dikit, jangan dipegang-pegang. Dorok dong. Enggak, muka kamu kayak... Dikit. Kok pedes? Tuh, belum pernah terjadi kan? Perpaduan dari leciti terajuk ternyata menimbulkan bubuk merica. Gok sini men! Ini merupakan penemuan terbaru. Manisnya leci dicampur dengan kecap asin memunculkan wedang. Generasi-generasi maici level 10. Wow, gokis men. Oke gengs, jadi kita ini sekarang sudah semuanya nyampur-nyampurin makanannya. Bener, juga ada beberapa makanan yang kita kolaborasi jadi satu sehingga memunculkan spesies makanan baru. Huh? Makanan pertama yang akan kita coba adalah ayam. Ayam tuh ya. Kurang madunya lagi banyak. Jadi kurang manis. Ini spaghetti, es krim dan campur apa? Tadi lupa apa ya? Es krim doang ini. Es krimnya es krim coklat. 70 lah. Kita coba, gengs. Habis langsung. Satu seruputan habis. Ini 90. Ini lebih enak dari ayam tadi. Silakan Dewi Fitri, makan burger. Ini kan pikiran kamu burgernya, kan? Oh iya. Gue cobain. Emang gua. Gua yakin teman-teman yang di rumah pasti agak-agak nelen ludah gitu deh. Hah? Nih. Gengs. Berhasil. Ini berhasil. Enak ya? Jadi makin sayang ya sama aku ya? Huh? Guys, gua gak bisa ngangkat ini guys. Ini kentang, es krim sama kecap asin. Kenapa harus ada kecap asin sih? Ya, aku pakai kecap asin ini. Kamu yang nuang. Oh iya. Es krim, brokoli, sama kecap asin. Ya Allah, tangan berempetan. Jangan, dosa lo buang makanan deh. Maaf. Kalian penasaran gak sama semua rasa itu? Jangan kemana-mana makanya, tetap pantengin vloggers ya.